اللهم صل وسلم وبارك عليه. Macam-macamnya syafaat tuh masih banyak lagi. Itu yang masuk surga nggak pakai dihisab, tiket gratis masuk surga. Terus di antara syafaat macam-macamnya tuh, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berupa syafaat. Naam. Yaitu ini syafaat yang jenis ini Allah kasih bakal Nabi Muhammad dan juga bakal nabi-nabi yang lain, sebagaimana juga kepada para aulia. Jenis syafaat macam begini. Apa? Ada orang-orang yang seharusnya masuk neraka, tapi dapat syafaat enggak jadi masuk neraka. Ya, mudah-mudahan kita juga deh. Kalau yang 70.000 tuh, yang 4 miliar sekian tuh, kita enggak kebagian, minimal masuk yang ini deh. Ini enggak ada angkanya nih. Yang ini enggak ada angkanya. Mudah-mudahan kita jangan sampai lihat neraka, enggak enak. Kagak enak dengernya aja juga serem. Gitu, mudah-mudahan sih kalau mesti ya cuma dengar aja deh. Ya, dengar di dunia. Dengar ceritanya di dunia supaya kita makin jauh dari maksiat. Kalau ngelihat di sana kagak mau, kita enggak kuat. Mudah-mudahan kita dijauhin oleh Allah dari api neraka. Nah, ini Allah kasih Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang Allah suka. Tadi saya bilang, orang yang mati syahid dikasih sama Allah 70 orang minimal. Dia selamatin dari keluarganya itu dari siksa api neraka. Yang mestinya masuk neraka, ayo enggak jadi masuk neraka, ditarik tangannya. Ada lagi beberapa orang yang dikasih sama Allah cuman jatahnya satu orang, kayak tadi saya bilang. Ente cuman boleh ngasih syafaat bakal satu orang. Ada yang dua orang, ada yang 10 orang, ada yang dikasih banyak. Ada tahu apa? Dikasih banyak banget. Sampai ada satu orang tuh namanya Uwais Al-Gharani. Uwais Al-Gharani ini seorang tabi'in. Kalau ente belajar kitab Mustalahul Hadith, itu ada di dalam ilmu Mustalahul Hadith istilahnya sahabat. Siapa itu sahabat? Orang yang jumpa sama Nabi dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan iman. Ada lagi yang namanya at-tabi'in. Tabi'in itu yang jumpa dengan para sahabat ya dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan iman, terus hidup bersama para sahabat mengambil ilmu dari mereka. Itu tabi'in. Ada lagi namanya al-mukhadram. Mukhadramin itu apa? Orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan iman, tapi sayang dia enggak kesampaian, enggak jumpa sama Nabi. Dibilang sahabat bukan sebab enggak jumpa. Dibilang tabi'in, mereka hidup di zaman Nabi, namanya mukhadramin. Wa hadza di antaranya adalah Sayyidina Uwais Al-Gharani. Uwais Al-Gharani ini hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi enggak jumpa sama Nabi. Kenapa enggak jumpa sama Nabi? Tahu kenapa? Dia enggak jumpa sama Nabi gara-gara bakti sama mamanya. Bakti sama ibunya. Rugi enggak kira-kira dia tuh? Enggak jumpa sama Nabi gara-gara bakti sama mamanya. Wallahi enggak rugi. Dia saking baktinya sama Nabi sama ibunya tuh, mau ninggalin ibunya enggak bisa. Mau ninggalin kemana? Pengen jumpa sama Rasulullah. Enggak sampai ya. Hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan dia enggak jumpa sama Rasulullah karena bakti sama ibunya. Tapi lihat apa? Nabi di Madinah nyebut dia. Nabi di Madinah nyebut dia, Uwais Al-Gharani. Apa Nabi bilang? Uwais Al-Gharani, kata Rasulullah, Sayyidut Tabi'in. Pemimpin kaum Tabi'in, siapa? Uwais Al-Gharani, kata Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaih. Kok bisa? Sahabat sampai penasaran. Khususnya Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, Ma Uwais, apa itu Uwais? Siapa dia? Dia bilang, Uwais ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majhulun fil ard, ma'rufun fis sama. Dia enggak dikenal di bumi. Enggak ada yang kenal dia. Tapi di langit dia dikenal. Sebutan namanya terkenal di langit. Bagaimana sifatnya? Dulu katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita, dia bakti sama orang tuanya. Mau datang ketemuannya enggak kesampaian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bakti sama ibunya. Terus dulu tuh dia ditimpa penyakit al-baras. Baras ada apa, penyakit belang di kulitnya. Hingga dia minta sama Allah agar disembuhkan penyakit belangnya, cuman disisahkan sedikit tuh belang di bawah ketiak nih, katanya Rasulullah. Kenapa minta disisain tuh, jangan biarin, biar ada tetap, supaya setiap kali dia ngelihat dia ingat nikmat Allah yang Allah berikan sama dia, nikmat sehat, nikmat afiat. Minta begitu, itu tandanya dia begitu. Hadza Uwais Al-Gharani dianggap sama kaumnya sebagai orang gila, padahal dia enggak gila, orang yang taqwa, orang yang saleh. Disebutin sifat-sifatnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terperinci.
Sampai Nabi SAW bilang sama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ya Umar wa ya Ali, idza antuma lagituma waisal garani fatluba minhu du'a. Katanya Rasul, wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian berjumpa dengan Uwais Al-Gharani, minta kepadanya doa. Dalam riwayat, minta agar Uwais beristighfar kepada Allah untuk kalian, maka niscaya Allah mengampuni kalian. Lihat, apa yang kurang dari Umar ibn Al-Khattab, afdhalus sahabah. Wa apa yang kurang dari Ali ibn Abi Talib, babu Madinatul Ilm. Tapi masih disuruh sama Rasulullah SAW untuk jumpa sama Uwais Al-Gharani. Nabi bilang, ini Uwais ntar di hari kiamat, dia di dunia gak ada yang kenal dia. Mastur, dianggap gila, dilemparin batu sama anak-anak kecil, dianggap orang gila. Tapi kata Rasulullah, nanti di hari kiamat, yashfa' fi mithli Rabi'ata wa Mudhar. Dia bakal kasih syafaat di hari kiamat sebanyak apa tahu? Sebanyak Gobilah, Rabi'ah, dan Mudhar. Itu bangsa Arab saat itu besar. Mereka ada gabilah-gabilah suku-suku. Tapi gabilah yang paling besar adalah gabilah Rabi'ah dan gabilah Mudhar. Rasul dari bangsa Mudhar. Ya, itu nanti ini jumlahnya jutaan. Ratusan juta jumlahnya. Rasul bilang nanti ini Uwais Al-Gharani yang enggak dikenal, yang dianggap gila, hari kiamat dia bakal ngasih syafaat di hari kiamat untuk orang-orang yang jumlahnya sedemikian rupa. Sebanyak Gobilah, Rabi'ah, wa Mudhar. Allah, gak kehitung syafaatnya. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dibagi syafaat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Bakti sama orang tua ini. Ana ente, ayo bagaimana kita sama orang tua kita biar kita bakti. Ya, terus nih dari apa yang ente dengar, pelajaran penting sama kita bakal kita. Jangan kita tuh nganggap remeh orang. Berapa banyak orang yang dianggap gila, tapi dia di sisi Allah sangat besar, sangat agung.